aku jual. Mulai deh. Ini dah kena dekat ni. Eh, Nian. Ha? Mu ada nasi gapo ni? Oi, lama tak tahu kau ni nasi setahun dekat Amir Tamiang ni. Nasi daun pisang. Daun pisang? Iya. Pasal kau kan? Oh, segoyo Syah. Sedapnya. Mesti aku. Yahoo! Ah, betul-betul. Eh, kena terah ni. Kena terah? Kena terah? Ada-ada. Tapi, lauk mana? Cekat nasi kosong. Eh, mula-mula memang jom mari nasi kosong dulu. Oh, lepas tu baru nak mari tahu rumah dia. Oh. Eh, pah nak order kan? Ha, nak order mu panggil dia, be. Nasi kosu so. Abe, nasi kosu so. Ha, try. Ha. Be. Ah, nasi kosu so. Eh, nya 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 nya. Tu be. Tu, tengok budak tu. Dia tengok kau tadi. Hei, aku patah benar kalau aku tengah makan, ada orang dia perhati. Kenapa dia masalah budak ni? Tak tahulah. Pagi ya, Abang? Pagi tu. Adik, sini mana, adik? Kenapa masalah, adik? Tengok kabel kita, adik. Hai, apa benar? Lapa Syah. Batu pun. Siap aku. Berapa hari dah tak makan ni? 2 hari. Dua hari Syah. Lama dah tu. Lama dah. Wih, lama. Siap aku. Lepas tu kan eh? Wih je lah. Kita order lain. Wih lah. Kena buat baik tu. Lepas tu kau ni? Okey. Disebabkan hari ni ambil baik. Berbagilah nasi ni ke adik. Teh? Ambil. Lapar tak? Ambil bagi je. Ambil. Oops, terlepas. Ni lah raya. Semua-semua don't die. Big-big trouble. Klik lah. Maksudnya staff out again. Gimana jauh.
Terima kasih. Mulia. Ya. Sting aku. Yahoo. Bapa dah tak gitu. Alhamdulillah, boleh juga aku bina nasib ini. Terus berjalan. Duit aku lagi. Mungkin rezeki aku ini. Aku bahagia nasib aku. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Eh, esok mu free ya? Esok? Ha. Free aku. Oh, esok ikan apa? Ayah abu lah. Ayah abu. Eh. Aku baru ingat SA Rabu dia. Apa? Eh, aduk nombor kau buka SA. Oh, dia. Tapi, kamu tahu kau nak tiket nombor apa? Aku lama dah mikir tapi tak tahu nombor. Kamu tahu nombor. Nombor comel lah. Nombor comel dia? Aku teringat. Petir tadi, depan rumah aku. Ada insiden. Kamu nampak nombor ya? Eh, dia kebanyak hari ni. Nombor pelik eh? Haa, nombor pelik. Oh. Aku nampak. Oh, jomel. Kita terang nombor tu. Haa, mana tahu ada rezeki kita esok. Oh, jepok. Oi. Hai. Okay. Kita kaya. Kaya. Okay. Oh. Boleh beli es kering. Hai. Eh, jom. Buka. Oh. Eh, budak ni lah aku ngadain ni jumpa petik tadi. Berapa orang budak tu? Oh, aku tak boleh nak ikut. Tapi nampak macam pengemis ya. Eh, hanya duit ya hutang ya. Baik, boleh dah kita terah ambil duit ya ambil untuk nak bayar esok. Baik, je. Hanya. Kita terah. Jom. Be, boleh be. Begitu, aku nak nasi lagi. Ini duit banyak. Sikit ya. Tapi, budak-budak mana boleh pergi piti? Kita kasi si abel je lah. Kamu ni budak lagi nak pergi banyak piti. Allah. Baik-baik itu, weh. Oh. Jom. Itu, weh. Papa, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi makan, Kak. Kakak nak pergi makan. Pergi mana? Mari tumpik anak aku. Hei, anak ini yang berapa ni? Hei, iya kata gitu. Lepas minggu lepas. Bini lain rasa anda kan? Hei, ni dah. Oh, dia mau lagi makan tak? Oh, nak pergi makan. Kami tahu kedai dekat area blok office awal, blok ni. Dua blok. Wah, curi! Uish. Woi! Tu. Oh. Kakak. Dek. Terima kasih banyak dia. Terima kasih, Eh, tahu kena gila ni. Bini taipung. Oh, beres? Beres? Oh, okey, mula. Demo, dah bergabung taipung kau, beres? Oh, okey, beres. Terima kasih, dah. Dek, makin dah? Dek, ya. Oh, mari. Ambil banyak makin. Bangun. Kak, bangun. Baik. Adik. Bina air dulu. Habis tak ingat apa? Adik ramai kamu? Kemal. Asalnya mana? Cik pun pilih. Oh, pilih. Bapa adik orang kita gini benar? Gini benar.
Selepas itu saya membuat keputusan untuk larikan diri dari rumah anak yatim kerana saya tidak tahan dengan keadaan. Ginilah. Adik bola kerja gini dah. Hampir ada saing, adik dah kerja. Boleh. Adik kerja dengan saing hampir dah. Lepas makan pan ni, apa kita ambil? Okey dah. Peh. Peh. Mau tak jumpa. Mau ya kok. Sihat ke? Sihat lah pula. Peh, tak nanya. Ada kerja kosong sini? Kerja kosong? Kalau kelih sini ni penuh dah budak-budak ni. Penuh dah. Apa tu? Tak ada ni. Dia budak Belanda ni Orang pendek. Aku agaknya kalau dia kerja sini dia boleh boleh tengok-tengok dia. Kau apa semua? Tak apalah. Sebab mana tolong dah baik kan? Tak apa, aku boleh tolong. Ni, saya Abel. Nanti, adik kerja dengan Abel ni. Rumah kamu dia sedia. Dah. Abel kira dulu. Ya, Abel. Okey, Abel. Mula, Abel. Okey. Kasih banyak. Nah, awak. Saya resi lah. Buatlah bila sikit. Masih. Bye. Macam mana? Alhamdulillah, so okey. Okay, tak apa, saya check sikit . Boleh. Tarik. Hembus. Okey. Alhamdulillah, kesihatan Cik Ikhwan semakin baik. Cik Ikhwan kena makan ubat ikut jadual lah. Dan rehat secukupnya. Lepas ni Cik Kuan kena datang follow up lah kita punya tarikh temu janji. Okey? Okey. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Jom, apa? Oh, alhamdulillah. Saya boleh meletup. So, nak projek mungkin saya akan buat di Facebook dengan YouTube ads sekali. Masuk. Hmm.
Boleh saya tolong pak cik? Ikman tak ingat pak cik. Pak cik. pak cik, jangan bang. Pak cik belum sihat lagi. Ha, pak cik berehat dulu. Sadik Ikman dah ni. Ikman ke jaga bang. Ha, pak cik, sekarang saya dah jadi businessman. Tu pun jasa pak cik tolong saya sebelum ni. Jaya dia Ikman dah ni. Pak cik mari ni nak berterima kasih dengan Ikman sebab tolong tanggung kos pembedahan pak cik ni. Tak apa pak cik. Dulu pak cik tolong saya. Sekarang waktu saya untuk belajar jasa pak cik pula. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah.